Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Donald Fajar, saya dari channel Dori TV. Hari ini hari spesial ya. Di belakang kita ada panggung kehormatan ya. Nah, acaranya apa? Nanti kita ngobrol-ngobrol sebentar dengan Mas Bosari. Jadi biar jelas, acaranya jelas hari ini semua sesuai dengan prokes ya, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan ya. Kita tanya sedikit nih sama Mas Bosari. Acara apa sih Mas hari ini? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk hari ini kita akan mengadakan acara paguyuban. Paguyuban ya. Jadi di Brebes Tegal Slawi itu kan ada paguyuban yang namanya P2MM. P2MM ya. P2MM itu adalah paguyuban pedagang dan mediator mobil. Bergas Brebes Tegal Slawi. Brebes Tegal Slawi. Nah, ini Mas Bos hari ini sebagai ketua ya? Iya, betul. Nah, sebagai ketua kebetulan Cahaya Motor sebagai showroom yang menurut saya sebagai kacamata saya, menurut saya showroom yang terbesar di Tegal. Nah, kebetulan Mas Bos hari ini juga sebagai ketua paguyuban P2MM. Dari paguyuban pedagang mediator mobil ya, Brebes Tegal Slawi. Nah, tujuannya apa sih Mas Bos untuk mengadakan seperti ini? Jadi saya alhamdulillah sudah 2 tahun yang lalu itu 2014-2019 itu dipilih oleh rekan-rekan paguyuban yang anggotanya itu ada sekitar 300 ya. 300 anggota. Nah, anggota itu terdiri dari showroom mobil dan mediator. Kalau bahasa sininya itu maklar. Kalau enggaknya belantik ya. Iya. Jadi alhamdulillah kemarin dipilih oleh rekan-rekan untuk apa, menjalankan amanah di paguyuban, supaya paguyuban mobil di Brebes Tegal Slawi ini bisa berkembang, dan nomor satu itu menjaga tali silaturahim. Dan alhamdulillah ini sudah ketiga kali ya, ini acara sudah kita, setelah saya menjadi ketua sudah saya adakan 3 kali ya. Yang dulunya para mediator dan pedagang mobil ya atau showroom itu tidak ada acara halal dan kumpul-kumpul. Wadahnya dulu nggak ada. Dulu sudah ada P2MM. Sudah ada ya. Kepengurusan yang dulu mungkin belum pernah mengadakan acara seperti ini ya. Makanya saya adakan. Jadi intinya itu kita silaturahim. Yang namanya silaturahim kan ya, kita bisa memperbanyak rezeki, menambah ini juga teman juga ya. Iya. Jadi semuanya biar bisa kompak gitu. Intinya itu. Ini Mas Bos kalian, jadi mumpung kita sama Mas Bos hari ini ada obrol murah nggak di mobil? Boleh. Ini mumpung pas acara halal bihalal, ini saya akan obrol murah nih. Obrol murah. Mobilnya Suzuki Katana tahun 90, platnya G, pajaknya itu bulan 5. Waduh. Berapa bocorannya berapa nih Mas Bos? Ya nanti dianggap 20 jutaan dah. Berapa? Nanti 20 jutaannya berapa kan? Ya? Nanti lihat mobilnya dulu ya. Nah, ini ngomong-ngomong banyak sekali hadiah nih Mas Bos. Ya. Jadi ini sumbangsi atau apa nih? Sponsor gitu. Ini alhamdulillah ini adalah. Oh iya Pak, mari Pak. Iklan dulu ya. Oh, ini alhamdulillah banyak surprise buat rekan-rekan semuanya. Jadi sumbangsi ini kita dapat dari teman-teman paguyuban semua pada iuran ya. Support gitu ya. Support ya pada iuran. Ya pokoknya kita kemarin mendapatkan total budget itu sekitar 25 juta. Nah, 25 juta ini satu untuk konsumsi. Konsumsi. Tim yatim juga ada ya? Ada, nanti kita santunannya tim itu dan jalan-jalan tuan. Oke. Terus selebihnya buat torpresnya ada motor loh. Ada motor. Satu unit motor. Nanti kita lihat ya sama-sama. Ya. Oke Mas Bos, terakhir pesan-pesannya apa nih buat para subscriber? Ini kan kita sudah melewati hari raya kemarin. Mudah-mudahan kita akan semakin semangat nih di channel YouTube Cahaya Motor. Pesannya apa nih dari Mas Bos? Pesan-pesan saya, semoga
Okay. Oh ya, yeah. Iklan lagi. Banyak pesan iklan. Saya ya, para subscriber semua, monggo barangkali mau membeli mobil di Jaya Motor, insya Allah kita harga bisa bersaing kan. Oke. Okay. Dengan kualitas yang insya Allah ya namanya mobil second ya, yeah. Mungkin ada sedikit kekurangan atau apa ya, kan mohon dimaklumi. Oke. Okay. Ya kan? Jadi kalau misalnya Mas Bos salah satu sudah berminat dengan mobil kita ya, yang gitu. Sudah, oh ya, sudah. Oke. Okay. Ya, iklan terus. Bagi Mas Bos yang kiranya sudah melihat review kita tentang iklan mobil, nah ini langsung yang angkat Mas Hari. Ya, jadi langsung telepon aja. Kadang komentar kita juga bacanya terlambat ya Mas Bos. Langsung WA aja. Ah, langsung WA, langsung komunikasi langsung. Oke, Mas Bos, terima kasih waktunya sudah menyempatkan buat kita semua di channel YouTube Cahaya Motor. Ya, salam sukses selalu. Yuk kita lihat mobilnya seperti apa. Katanya yang mau diobral nih, ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Oke, Mas Bos. Ini dia makanan-makanan khas Tegal ya. Ini ada ini sate ayam, ya. Ini biasanya kalau sate ayam Tegal itu produknya produk bikinannya Sijan ya. Yuk kita berlanjut ke mana nih? Ini ada es apa nih Mbak? Es buah. Es buah. Nah, es buah. Ini biasanya sih khas Cirebon bukan khas Tegal. Oke, terus kita berlanjut ke sini. Ini ada ini nih. Ada Gromyang. Nah ini nasi Gromyang ya, perhatikan ya. Itu bapaknya tuh yang jual. Ini ada nasi Gromyang, ini nanti dikasih kuah. Terus kemudian ada ini namanya apa ya, nih kupat labet. Nah kupat labet itu dia, nih saya kasih tahu ya, ini pakainya lontong. Ya, pakainya lontong ya. Pakainya lontong seperti ini. Kemudian ada sate kerang. Ini sate apa? Kikil ya? Oh, kikil. Terus penyajiannya nanti ada kuahnya ya, Pak? Nah, ada kuahnya tuh. Ya, ada kuahnya. Pakai lontong dan ini untuk bumbu sambalnya pakai ini. Ya. Oke, kita lanjut ke tempat labat. Ini ada lontongnya ini apa ya? Oh, lontongnya ini dia. Terus seperti biasa nih, kalau bakso sih di setiap kota ada ya. Ini ada bakso. Namanya bakso apa Bu? Oh, bakso Solo. Asli Solo nih. Asli Solo nih. Ada kalau Solo itu biasanya ada taugenya. Ya ada tauge ya Bu ya. Ada minyak. Ini ada alias P2MM. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Suara kuasa di mana? Ini tahu Tegal ya. Nah, alhamdulillah hari ini ada aci, ada cabe juga. Kali ini nanti akan cabe sore digoyang. Tapi satu terus kemudian. Nah, ini yang paling top nih. Kita punya sate bebek ya, baru. Oh Bang Sun, di mana warungnya Bu? Oh di Depok Tengah. Satenya seperti ini ya. Jadi mau izin saya Mas Bos tahu ya. Ini sate mirip sate kambing saya jualnya. Siang kali nanti sampai selesai acara. Untuk acara pada siang hari ini yang pertama tentu saja akan ada pembukaan yang kemudian. Yang kebetulan akan disampaikan langsung oleh saya. Kemudian nanti akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Disambung ada sambutan ketua panitia. Ini acaranya udah mulai. Selanjutnya nanti kita lanjut ya, Ki ya. Dari ketua menikmati kuliner-kuliner khas Tegal. Nanti ada tausiah. Kalau di mana tadi, Bu? Sari-sari. Oh, di Depok ya. Di Depok Tengah. Nanti boleh mampir saya ya. Kepada rekan-rekan semuanya sedulur-sedulur B2M untuk tidak meninggal. Oke, Mas Bos, ini dia katana yang tadi Mas Bos bilang ya.
Nah, warnanya hitam. Ya, warnanya hitam. Kemudian kita lihat ke depan. Nah, ini dia. Ini plat nomornya Tegal, kemudian letternya G1080 kaki. Jadi ini Slawi ya. Ini Slawi, kemudian coba kita lihat interior. Coba kita lihat coba. Wih. Lumayan loh. Lumayan nih. Lumayan serius. Tuh. Gak ada kropos-kropos. Tidak ada kropos-kropos. Jadi mantap ya. Menurut saya sih oke. Menurut saya mantap. Dan ini hadapnya ke samping ya. Tuh. Tidak ada kropos, kemudian bagus loh. Ini agak penuh memang ya, tapi nggak ada masalah sih, cuman sebentar. Jadi biar Mas Bos tahu. Nah, ini jalan air. Talang air ya. Oh, talang air. Ini namanya apa sih? Ini kalau ini talang air, ini namanya jalan air ya. Jalan air, kemudian kalau lihat dari bawah tidak ada kropos. Aman ya. Aman. Kemudian untuk depan, depan seperti ini. Nah, ini dia mesin. Untuk mesin kering ya. Mesinnya kering. Kemudian ini ada aplikasi dongkrak di sini. Nah, ini kaleng loh, warnanya. Ini ada bos-bos nih dari Tegal nih. Wah. Bisa termar. Lagi diambil kuncinya. Ya, aku ambil. Oh. Ini Aki. Satar, satar. Oke. Okay. Ini kap mesin kaleng ya. Kaleng, tidak ada kropos. Ya, coba. Ini mau di starter ya. Ini halus ya. Oh. Ini halus. Mau dibuka berapa, Mas Bos? Nah, ini saya net aja ya, saya net. Ya. 28 juta udah. Insyaallah murah. 28 ya. Ya. Oh, 28 tuh Mas Bos tuh tadi tuh bilang 28. Oke. Okay. Ini mesin. Mesinnya halus. Juta Mas Bos, silakan Mas Bos barangkali berminat langsung saja kepoin ya. 28 juta ini
ada beberapa juga yang lagi lihat. Jadi silakan Mas Bos kepoin ya. Mantap. Mantap. Oke, jadi tinggal kita lihat. Ini ban serep. Bekasnya kayak itu ya. Ini bohongnya seperti ini. AC-nya dingin loh. AC-nya dingin loh. Silakan Mas Bos. Harganya murah. 28 juta saja untuk katana tahun 91. 90 ya. Murah banget nih. Silakan Mas Bos. Kepoin mobilnya. Ya. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Iya. Silakan Mas Bos barangkali mau langsung kepoin. Siang hari ini semoga langkah-langkah teman-teman semua ke showroom Cahaya Motor dalam acara PTOMM Halal Bihalal memberikan berkah dan rezeki. Amin. 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 Dan tak lupa saya berterima kasih kepada rekan-rekan semua. Pak Wakil Ketua Mas Gun, terima kasih telah datang. Dan yang terhormat Pak Ustaz Reza yang menyempatkan waktunya di sini beserta anak-anaknya ya, yang alhamdulillah membaca Al-Qur'annya luar biasa ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Beca Fenen Pak Vicky ya. Jadi biar teman-teman semua tahu ya, kemarin BCA Venom telah memberikan door press berupa mesin cuci, blender, kompor gas sama itu pokoknya ada 4 item saya lupa kemarin. Terima kasih Pak Vicky dari BCA Venom atas supportnya. Dan rekan-rekan mungkin dari showroom yang belum MOU dengan BCA Fenner, langsung segera MOU. Pak Vicky, mohon berdiri. Ini namanya Pak Vicky nih, kepala cabangnya BCA Fenner. Jadi mohon langsung aja MOU sama Pak Vicky. Dan tak lupa terima kasih juga kepada Klipan Fenner ya. Pak Edi mana ini Pak Edi? Belum datang ya? Klipan Fenner. Belum. Terima kasih Pak Klipan Fenner kemarin telah menyumbang Magicom sebanyak 4 buah ya, 4 buah Magicom kemarin. Alhamdulillah sudah diterima. Semoga Beca Fenen dan Klipan Fenen selalu jaya selalu. Amin. Dan
terima kasih buat rekan-rekan semua yang telah memberikan donasi. Kemarin sudah dapat donasi berapa, Mas Bendara? Mas Bendara mana ini? Ini 23. Dapatnya berapa kemarin? 23. Hah? 23-an. 23 juta ya? Kurang lebih 23 juta. Luar biasa buat P2MM atas sumbangsinya. Luar biasa. Benar-benar ini paguyuban pedagang dan mediator ini benar-benar kompak ini di daerah Pesugihan Selawi. Mungkin di kota-kota lain jarang ada yang seperti ini ya, mungkin ya. Semoga kita selalu kompak untuk ke depan, selalu terus situasi kita seperti ini. Jadi tidak ada blok-blokan kalau bisa. Blok Selawi, Blok Brebes, Blok Tegal, semuanya sama. Blok Kabupaten, semuanya sama. Jadi gak ada istilah anak tiri atau istilah apa, kita semua sama, insya Allah. Dan dalam kesempatan ini, kemarin sudah disepakati oleh rekan-rekan dari sesepuh ataupun dari sebagian pengurus, biar rekan-rekan tahu, untuk hari ini akan diadakan pemilihan wakil ketua. Tujuh? Jadi kita barangkali bisa apa namanya ya, membuka suasana baru. Tapi tetap nanti dari wakil ketua ini, dari semua teman-teman ini nanti yang memilih, nanti saya beri lintikan. Jadi semua teman yang memilih. Jadi untuk kandidatnya itu dari Pak Tutut Gunawan ya, Pak wakil yang sekarang nanti tetap diajukan. Dari Pak Jody, Pak Jody mana ini Pak Jody? Berdiri Pak Jody. Nah ini calonnya ini, calon Pak Wakil mungkin udah tahu semua ya. Terus satunya Pak Agus. Pak Agus? Berdiri ya? Oh sudah ngerti. Nah jadi ini nanti ada tiga kandidat. Monggo rekan-rekan semuanya memilih mana-mana yang kira-kira terbaik buat rekan-rekan semua. Jadi biar kita berjalan dengan maksimal berkesinambungan. Jadi untuk apa paguyuban ini bisa tetap berjalan dan kompak selalu. Terus, ya saya kira nanti setelah acara itu nanti ada Pak Ustadz, dari Pak Ustadz nanti memberikan tausiah. Kemudian kita ada sambungan dari ibu janda nggak apa-apa ya bu, ibu-ibu katanya udah janda katanya, barangkali ada yang mau memberikan santunan maksudnya, ya bu, rezeki bu, insya Allah bu, sama buat anak-anak yang ini yang baru datang baru dua ya, ya di sini nanti tausiah, habis tausiah nanti langsung Ustaz, kita doakan ibu-ibu ini sama anak-anak yatim ya. Nanti biar langsung rekan-rekan ini, alhamdulillah Pak Ustaz, rekan-rekan mungkin ada sedikit rezeki nanti dari rekan-rekan anggota PBM ini yang akan memberikan santunan. Jadi saya kembalikan lagi ke rekan-rekan. Sama Mas Sudir, untuk uang santunannya udah disiapin ya, Pak Dinir? Tidak. Hah? Dari Pak Buyukan maksudnya loh. Siapin apa? Ya. Kali ini. Jadi kita di samping acaranya acara dan biala ya kita ada acara santunan, kita berbagi rezeki dengan sesama. Insya Allah. Rekan-rekan barokah. Amin. Dan rezeki lancar. Amin. Demikian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi sallallahu.
Mas Basari dapat kipas angin, lumayan. Dapat apa ini? Oke, Mas Bos, saya dapat payung nih dari P2MM. Karena musim hujan jadi kasih payung terus. Mantap, mantap. Ini Mas Doni dapat payung nih. Aduh, mantap. Oke.